Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Boy Gaming. Nah teman-teman, hari ini kita bermain game Wobbly Life lagi ya. Nah kali ini kita itu mau ngapain yang bagusnya? Siapa nabrak-nabrak nih? Halo Bang. Ini siapa? Tio Bang. Waduh. Ini anak tiba-tiba main tabrak-tabrak, Cak. Iya nih, gimana sih dari kapan kamu nyampe di Wobbly? Barusan, Bang. Waduh, dia baru sampai di Wobbly, Cak. Bajunya udah kayak Mr. Jelly, Cak. Iya, si Cio mah harusnya nggak usah pakai baju, warna dia kan udah kuning. Oh, janganlah, Cak. Masa dia nggak pakai baju ya? Lucu kali kelihatannya. Iya, Kak Cio ini nggak boleh nggak pakai baju. Wah. Celana aja. Ini ngomong-ngomong, si Cio kan bajunya kalau di Roblox kuning, Cak. Lah ini kok dia pakai baju pink? Lah makanya aku bilang dia itu gak usah pakai baju aja, karakternya kan udah kuning. Ini orang mengajarkan yang tidak benar ini ya. Ini kok sini saja kamu. Itu Cio, kita cariin baju dulu gimana, Cak? Oh, ide bagus. Oke, langsung saja kita pergi naik mobil ini aja lah, ayo. Let's go. Tapi ini cuma bisa berdua ya, Bo? Oh, bisa berempat ternyata. Bisa lah. Ini kita mau cariin baju yang di mana dulu nih, Cak? Toko baju sih banyak ya. Coba kita lihat toko baju yang ada di komplek ini dulu, Bo. Oke, ngomong-ngomong di mana ya? Aku lupa. Ya ampun, yang ada tukang loper koran itu loh. Oh, benar. Karena ada di tempat loper koran, teman-teman, kita langsung share aja menandai karena tidak tahu tempatnya ya. Nah, ini berarti kita terus-terus ke atas ini, Cak. Betul, ngeng-ngeng. Wah, ini dia tempatnya, ternyata dekat loh. Turun. Cari deh tuh. Nanti kalau gak ada yang disuka, di ini aja, di mall, di desa, banyak kok toko baju. Oh iya, sini Cio, masuk Cio. Oke Bang. Nah kamu coba cek di sini nih, aku bantu cariin kamu juga nih. Wah, kita coba lihat teman-teman, apakah ada topi kuning? Yah gak ada, ini yang ada orange doang teman-teman. Terus kita lihat untuk bajunya. Waduh, parah kali, tak ada baju juga yang warna kuning. Tak ada Bang Boy. Ayo kita keluar. Cak, nggak ada, Cak. Ya udah, coba kita ke mall. Oke, kita ke mall aja. Yuk, naik. Tunggu, orang tadi aku masih lihat-lihat juga, ditinggal lagi. Walah. Ini ngomong-ngomong, teman-teman ya, ini pertama kali kita ngajakin Cio main Wobbly Life. Betul. Cio dulu nggak pernah bermain ginian kan? Belum pernah sama sekali, Bang. Nah, ini dia, kamu kita ajarin main Wobbly Life. Nih, Cak. Jalannya di mana sih, Cak? Ya ampun, itu tuh mall. Nah, itu Cio ya. Jadi kamu kalau lewat jalan lewat di situ aja supaya kamu bisa lebih cepat. Ya, tapi pagar ketabrak-tabrak, Bang. Enggak apa-apa, pagar ketabrak mah itu biasa. Kita masuk ke sini nih. Udah lama aku enggak masuk di mall Wobbly Life ini loh, rindu aku, Cak. Sama, ini aku juga akhirnya ke mall lagi, bisa shopping lagi. Ini ngapain dah, udah kayak antrian gas. Bentar, aku buka. Nah, masuk. Nah, itu kamu pencet, Cio, pencet. Nah, kayak gitu. Markitur, mari kita turun. Nah, di sini. Aku ditarik, Cio, ini. Buruan, ini udah mau malam ini. Aduh, ini nanti tutup nih, coba cek baju Cio. Cek baju sini Cio. Aduh, okay. Mana aku kejedot lagi tadi. Nah, teman-teman, untuk topi kuning dulu kita cari buat si Cio ya. Topi kuning ternyata tidak ada juga yang di mall sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh, ada loh. Yang apa? Yang Angelic-nya tuh. Yang ginian. Jangan, gak bagus. Baju ya, kuning. Coba kita lihat baju kuning. Tak ada. Celana. Aduh. Tak ada. Aduh. Gak ada loh, Bang. Wah, gimana nih, Cak? Kayaknya semua baju gak ada. Apakah ada lagi toko, Cak? Oh, banyak yang di kota kan kita belum, Bo. Ayo. Oke, ayo kita pergian di kota, teman-teman. Aduh, si Cio ini ya, emang rada-rada sulit dicariin bajunya. Ini kita pilih mobil aja nih, yang mana nih?
si Caca nyetir. Oh my god. Kita coba cari dulu di map ini ya, teman-teman ya. Di mana kira-kira? Oh, ini nih, Cak. Nah, kamu ikutin mapku itu. Di bawah itu di kota sebelah kah? Di bawah Oh, enggak tahu. Enggak sih, Cak. Orang dekat bank itu kok. Oh, dekat bank. Berarti di sini. Nah, kamu jalan tuh lewat situ. Wah, udah malam nih, Cak. Masih buka, tenang aja, Bu. Masih buka. Lu bawa mobil kayak gini menakutkan. Iya. Sabar ya. Ini tuh adalah wobbly style. Bawa mobilnya menggini. Ini wobbly style kayak. Ya ampun, guys. Iya, Caca kami. Oh my god. Ya ampun, Cak. Aduh. Apa sih? Trauma aku ya kamu bawa mobil ya. Kamu tuh bawa mobilnya sembarangan. Oh, nyampe kan, Ci. Aduh. Turun aja dah aku. Gak berani aku, guys. Si Caca ngawur. Kenapa pakai? Apaan? Sini. Itu lihat kepala kamu. Kenapa kepalaku? Ya pakai aksesoris itu. Lah, enggak ini ya. Orang aku enggak beli. Orang kamu pakai angeling gitu loh, enggak beli gimana? Lah, enggak ada, aku enggak beli. Nih kita coba lihat teman-teman ya. Topi kuning buat Cio. Tak deh. Selanjutnya kita lihat bajunya yang kuning. Gimana kalau si Cio kita pakein kostum ayam aja, Bo? Kayaknya lucu deh. Ya elah, kasihan dong, Cak. Lucu, Bo. Cobain aja kamu pakai kostum ayam. Uang dia belum ada, Cak, untuk beli yang mahal-mahal. 140 ya, nanti kita bantuin dia cari duit. Aduh. Total duit Cio ini cuma 85, Bang. 85, Cak. Sama aduh. Bang Bo itu dua kali kerja langsung auto. Nanti duit kita store ke Cio aja, Bo. Ayo. Oh iya. Tapi ini udah malam, kita pulang dulu lah. Iya nih, aku ngantuk nih, aduh. Tidur dulu lah kita. Ayo, nanti kita dicariin nenek loh. Oh iya, apalagi si Cio baru datang belum salam ke nenek. Emang benar-benar cucu durhaka dia ya. Iya ya, durhaka. Oke, kita langsung ke sini dulu, teman-teman. Kita cari jalan pintas. Ya, mah itu dia jalan pintasnya. Langsung kita standing dan terbang. Wah, mobilnya berdodoli. Oke, kita langsung pergi ke rumah nenek dan kita pergi tidur. Yo, masuk sini, masuk. Masuk. Bu, ini kamarnya kan cuma ada dua. Aku tidur di rumah aja ya. Oh iya. Tidur nanti. Kamu tidur di rumahmu aja, Cak, biar Cio tidur di sini. Oke. Nah, Cio, kamu tidurnya di kamar sebelah situ ya. Situ ya. Oke, Bang. Nah, langsung tidur saja. Dan aku tidur di sini, guys. Aduh, ngantuk banget. Yah, sudah pagi, teman-teman. Sekarang waktunya si Cio kita ajain kerja. Cio, bangun. Udah, Bang. Wow, mantap. Ayo, ikut kita. Kita akan pergi bekerja. Caca Gaming mana ini, udah pagi kok gak ada. Sini belum Cio. Bangun kayaknya, Bang. Betul Cio, itu anak memang kalau gak dibangunin gak mau bangun. Ini dia rumahnya si Caca Gaming. Caca. Tuh suara ngorok tuh. Aduh, kita hantam pakai ini aja dia, kuda-kuda. Caca Gaming, di mana kamarnya sih? Oh itu, bangun. Bangun. Ngantuk. Kita ini mau ajain Cio kerja supaya dia bisa beli baju. Yaudah, kerja. Jangan dorong begitu. Ini jangan ditarik-tarik juga dong. Kursiku nih mahal, baru beli malah ditarik-tarik. Tolong, Cak, nyangkut, Cak. Tarik, Cak. Astaga. Nyangkut, Ya ampun, aduh. Parah kali. Nah sekarang guys, kita itu mau pergi kerja. Ini yang paling gampang apa ya? Pizza kali ya, Cak? Loper koran gak sih? Deket lagi. Loper koran jauh. Yuk, kita naikin aja yuk. Loper koran deket di sini. Di komplek itu kan loper korannya punyanya si nenek, temennya. Waduh. Bo gak bisa, jangan lagi-lagi, Bo. Aduh, ya ampun. Nih, kita sini aja nih. Yuk, gas. Jadi tukang pizza, Cak, lebih gampang dan lebih ganteng ya. Aduh, tukang pizza itu kita nganterin pizza, loper koran tinggal cus. Itu masih agak susah itu. Menurutku itu yang gampang pizza. Ya elah, nih mobil ngepot-ngepot mulu kerjanya, Cak. Iya nih, murah sih.
nih. Aduh. Ya sudah, nih kita langsung masuk ke sini teman-teman. Ya elah. Bisa nyetir gak sih? Bukan masalah bisa nyetir atau enggak. Ini langsung kita tabrakin di sini aja nih mobil. Ya ampun. Sini. Bang, mau kerja. Ya, oke. Langsung, Cak. Ya ampun, Cak, nih. Kamu lihat, Cak. Kok kamu pakai, Bu? Lah ini gimana caranya? Ya ampun. Ya udahlah, udah. Siapa tahu kamu bisa nyetir dalam keadaan kayak gitu. Ya gimana caranya? Aku enggak bisa taruh. Ya ampun. Oh, ini. Jatuh. Nah, udah. Ngebak, guys. Di belakang. Nah, kalian berdua pegang itu, juga. Pegang. Ya, Cio aku naik. Nah, oke. Kita saja langsung pergi, teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong, di mana nih, Cak, tempatnya mau diantar? Oh iya, belum dilihat. Di mana yang minta pizza? Oh, ini kah? Mana? Oh, bukan. Wah, ya? Arahnya kemana ini? Enggak ada arah. Ini. Udah kutandain. Enggak kelihatan, Caca Gaming. Aduh. Kamu tandainnya di jalan, Cak. Ini aku tandain di jalan, Bo. Tuh. Aku enggak lihat apa-apa di sini, Cak. Udah, lurus. Nih, kamu. Nah, ini kemana ini? Ya aku lihat, aku arahin. Bentar. Terus belok kiri. Ya kita motong. Nah, itu benar, Bo. Itu tuh. Langsung kan? Wow. Langsung. Yaelah. Yeah. Si Cio malah jatuh. Ayo buruan, waktunya tinggal 30 detik. Lari ke rumah sini buruan. Aduh. Mana, Cak? Aduh, naik ke atas lagi. Eleh, si Cio malah dilepas. Gak dapat duit kamu. Ini anak tidak bisa menggang, Cak. Sini. Itu awas. Awas. Aduh. Om. Waduh, job komplit alhamdulillah. Aduh. Nih, kamu setor nih, Cio, duitnya pegang. Kita ke ATM. Kita tidak bisa harapin dia, Cak. Dia tidak bisa bekerja ya, beban keluarga memang. Lala. Oh, itu dia mungkin masih nggak tahu cara megang di mobil kayak mana, Bu. Waduh, ini dia ini tidak di dunia nyata, tidak di game, menjadi beban keluarga terus. Aduh. Ayo, taruh sini duitnya. Hah? Nah, kamu pegangin, Cio. Jangan aku yang nyetir, suram. Kamu di belakang, Cak. Aku di belakang, aku mau dibonceng. Tuh si Caca, ya. Ini, itu Cio duitnya dipegangin, kalau enggak jatuh itu Cio. Ya bang, pelan-pelan tapi bang. Ya, pelan, udah pelan sekali nih ya, paling pelan nih. Kita langsung ke sini sih aja guys. ATM paling dekat sini di mana, Cak? Di bank kalau di sini. Di bank? Banknya di mana ya? Aku lupa jalannya, Cak. Aduh, banknya itu coba ya, aku lihat di map. Bang. Ini nih. Nah, ayo. Cio turun, kamu bawa itu semua duitnya. Loh, gak bisa diambil. Bisa, kok ngeyel aja. Loh, perasaan duitnya 3. Cuman 2. Gimana? Ya ampun, Cak, duitnya itu 3, Cak. Ya elah, cuma 2 guys, ya udahlah, sana. Ini pasti 1 gak dibawa ini. Tadi Cio liatnya cuman 2, bang. Ya ampun. Ya udah, taruh situ tuh. Masukin semua. Udah. Nah, uangmu sekarang berapa? Masih 85, bang. Loh, tadi 85, kok sekarang 85 lagi? Ini ada di kepala si Cio apa nih? Ya elah, ngapain? Ya elah, ngapain kamu beli kayak begitu? Dengerin musik, Cio, bang. Alah, dengerin musik. Kamu pikir kalau pakai topi, kamu pikir itu bisa dipasang apa? Nggak bisa ya. Nih, kita langsung kerja lagi tuh. Si Caca ngomong-ngomong disconnect ya, teman-teman ya. Jadi kita langsung lanjut saja. Nah, kita ambil orderan lagi nih, Cio. Oke, bang. Nah, Cak, sekarang kita langsung ambil orderan lagi, Cak. Aduh. Iya. Si Bo ya. Mana sini. Lah, ini banyak yang kita mau antar ini. Ini tuh paket besar. Ini langsung kita taruh saja di sini lagi, Cak. Itu dipegangin. Aku jaga di belakang deh. Yang benar kalian. Udah nih, aku udah pegangan. Sini. Aduh, sini, itu sini. Si Cio lama kali. Udah di atas, malah turun. Ada nih, aku pegangin. Pegangan. Nah, ini kemana ini kita, Cak? Bentar, aku lihat map dulu. Aloh, itu tadi ada bendera. Tapi di mana ya? Aduh, nabrak. Astaga, Bo. Kok bisa? Ya ampun, di kampung, Bo, ternyata.
Waduh, jauh kali. Nah, makanya kan. Nah, ayo, pegangan. Waduh, Cak, lewat di mana ini? Kamu lupa ke arah rumahku yang dulu itu loh. Wah, lupa sih, tapi kayaknya arah sini ya. Iya, terus ke kanan gitu. Ke kanan, nah, ke kiri, nah. Waduh, jauh sekali. Mana waktunya tinggal 1 menit, apa bisa, Cak? Bisa, bisa, kanan, kanan. Oke. Ini pasti ada orang kampung yang pengen ngadain hajatan. Biasa mereka pesen pizza. Aduh, bukan itu, Cak. Masalahnya waktu kita tinggal dikit. Bisa itu, gak nyampe ke ujung banget kok. Ini kalau gak salah ladang punyanya Pak Tono. Enak kali itu tinggal 40 detik waktunya ya. Bisa, Bo, tuh di kanan. Di kanan. Mana? Oh, itu, tuh, 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 tuh. Oh, kan Pak Tono bener kan rumahnya. Oh, iya. Pak Tono. Aduh. Pak Tono, ini pizzanya, Pak. Langsung, Cak. Ngapain kamu lama-lama? Oh, tuh. 10. Dapat 3 kan? Lihat ya, 3 ya. Oh iya, 3 nih. Kumpulin, tadi mungkin jatuh pas di jalan, Bu. Kalian sih enak. Ini aku yang bawa mobil susah-susah, habis itu kalian ilangin. Kita ini aja, di deket sini kan ada pet shop tuh, ada ATM, nah. Apa yang kamu pikirkan itu sudah ada di bawah telapak kakiku, Cak? Itu rumahku yang dulu, Bu. Kamu lihat enggak? Rumah jelek. Itu diambil semua. Nah, kamu langsung bawa ke sana, Cio. Enak banget, Cio, di. Oke, Bang, udah kalau nih. Aku boro-boro. Nah, ayo sekarang udah berapa uangmu, Cio? 175, Bang. Wah, itu mantap. tadi berapa, Cak, yang harga ayam-ayam? Ayam-ayam itu aduh aku lupa, tapi sih amannya kita kerja satu lagi, Bu, yang dekat sini aja. Wah, yang dekat sini. Emang apaan? Oh, aku kan punya kenalan tuh, kita suruh bajak ini sawah. Eh, itu lama. Alah, ya ini kalau mau cepet pizza, kalau enggak loper koran. Ya pizza aja lah, ngapain lo jadi loper koran lagi? Udah, let's go, kita ke toko pizza lagi. Ngapain sih? Nyantai. Oh, masuk jurang aja. Enggak ya, ini sopir sudah biasa terdidik di militer Korea. Antus aja, kayak bawa mobil tank bukan bawa mobil pizza. Iya, tuh aduh ya ampun, Cak. Rugi perusahaan. Aduh, ya ampun nih, aku gak yakin nih tukang pizza masih mau nerima kita, Bo. Wah, jelas dia tuh kan butuh sopir yang handal seperti disko, aku. Disko juga ada, Bo. Astagfirullah. Ya elah, si Cio jatuh. Buruan, Cio. Udah, ayo. Oke, kita langsung gas lagi, teman-teman. Kalau disco, Cak, aku nggak suka jadi anak disco. Oh iya, kamu sukanya jadi anak pizza ya? Ya, tinggal makan, enak. Betul juga. Tuh, langsung saja, guys. Kita ambil order. Ya ampun, Cak. Gimana sih lubang mobil? Bisa bawa, nggak sih? Ya ampun. Ya elah. Ditabrak lagi. Nah, itu gara-gara si Cio itu. Nah, ini. Berapa, Cak? Berapa? Lah cuma satu. Oh, cuma satu. Iya. Oh, tapi itu yang triple, Cak. Oke, aku pegang ya, Cio. Aku duduk di dalam sambil melihat oh, deket, Bu. Mana? Aduh, aku nggak nemu. Tinggal 50 detik. Ya ampun. Iya, deket. Langsung ke kiri, ke kiri. 50 detik nah, doang, guys. Oh my god. Deket. Oke, kita langsung buru-buru ke sana saja. Mana, Cak? Terus, Bang. Itu udah terus, Bang. Oh, ini ya. Nah, ini. Ah, itu mantap. Tuh. Alah. Ya Allah, mental. Malah jauh itu. Langsung taruh. Ya mau. Ampun. Enggak mau, Bang. Lu. Nah, udah mau. Ye, murah kali. Ya namanya juga deket, Bu. Aduh. 20 doang. Ya ampun. Itu cuma 2 atau 3 ya? Cukup kali. Tuh satu diambil tuh. Nah, nih. Dah. Hati-hati, Cio, jatuh. Ya ampun. Nah, ya taruh. Iya. Nah. Oke, let's go. Let's go. Kita langsung bang saja ke bank ya yang dekat. Nah, abis itu, Cak, kita langsung kasih masukkan duitnya ke bank dan kita aku ada ide pokoknya. Apa tuh? Udah taruh dulu duitnya di bank. Ini anak emang gak bisa main ya. Gampang kayak gini. Gimana ini? Alah, megang tinggal megang. Aduh, masuk ke rekeningku, Cak. Jangan di itu, jangan di setor sih, Bu, nih.
ditipu. Nah, udah berapa Cio duitnya? 235 bang. Aduh, baru 235. Ini kali jadi ayam, coba cek dulu, cek dulu. Gak usah cak, gimana kalau kita cat aja itu bajunya cak supaya warna kuning. Iya juga, boleh tuh. Tuh kan lebih murah. Bener juga, yaudah kita cat aja sekalian. Iya, kita cat saja guys. Ngomong-ngomong ah, ini dia tempat catnya nih. Ayo Cio turun. Nah ini si Cio kita suruh ngecat bajunya menjadi warna kuning. Jalan. Oke. Nah, ini Cio headsetnya juga kalau bisa ya. Kayak mana sih? Coba-coba. Oh, kita itu bisa ngecat topi, baju, sama celana, Bu. Ya emang. Si Cio baru ngecat headset. Nah, bajunya. Bajunya kuning ya. Iya, Bang. Nanti, Bu. Bu denger. Apaan? Nanti kalau duit Cio udah banyak, kayaknya bagus tuh Cio pakai baju kayak kamu tapi warna kuning. Emang ada? Dicet bisa nggak coba kamu masuk ke dalam cat tapi jangan dicet, coba aja bisa nggak jadi kuning? Oh bisa cak, semuanya bisa. Wah oke, nanti si Cio kita beliin baju kayak gitu Bo. Emang ini baju ada yang jual cak? Itu kayaknya dari event, aku lupa deh. Sembarangan kamu ya, ini kita kerja baru dapat baju ini. Cio belum punya celana, ayo kita cari celananya. Tapi gak apa-apa tuh dia gak pakai celana, sama aja. Jangan, gak boleh. Jangan meniru Caca ya teman-teman ya. Aku pakai rok kok, enak aja. Nih, yang paling dekat sini nih. Langsung. Oh, toko baju. Permisi, beli. Oke. Baru kali. Kita langsung cariin celana si Cio, yang mana yang cocok buat si Cio ya. Wow, tak ada nih. Celana pendek aja tuh, dicek. Yang warna apa, Cak? Yang warna biru atau celana badut? Celana pendek biru ini aja, Cio. Nah, boleh. Yang ini, Bang. Ya, pakai saja, ya. Nah, itu lebih cocok itu kamu. Topi okay. Sekalian, topi. Gak bisa, udah pakai headset, gak bisa pakai topi. Ya, ganti aja headsetnya jelek. Tuh, pakai topi yang tebal itu, topi tebal itu. Topi tebal yang warna merah, Bang. Iya, nanti dicat. Oke. Mantap. Sekarang kita balik lagi buat ngecat topinya si Cio menjadi topi warna kuning. Let's go. Salah. Aduh, si Caca. Iya. Nih, kita balik lagi ya. Nah, tempatnya tadi di mana ya, Cak? Aduh, aku lupa. Aku paling enggak bisa ngapalin jalan. Caca, kamu enggak bisa apa-apa memang. Oh, tapi aku bisa ngapalin jalan ke hatimu. Dih, muntah gua. Terus, Bang. Ini kita terus kemana? Abis itu kanan, Bang. Kanan. Nah, abis oke, itu. Oke, sampai. Oke, nyampe. Ya, turun. Topinya dicat kuning. Celananya dicat gak? Gak usah, celananya biru aja dia. Oke. Nah, topinya si Cio kuning ya. Nanti kulitnya kita suruh rubah aja, Cak. Gak bisa. Oh, gak bisa ya? Ya udah, dia manusia kuning-kuning gitu aja sih, sesuai aja sama ininya. Udah boleh lah, boleh. Ya teman-teman ya, sudah oke. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan lagi? Uang udah kita kasih, topi udah, baju udah Bu. Masa kita beliin rumah, kamu aja gak punya rumah. Aku gak mau. Udah ya. Kenapa aku diseret ikutin dulu? Kalau gitu guys, kita langsung pulang saja karena karakter Cio sudah jadi. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca dan Cio sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke guys, see you next time. Bye-bye.